Assalamualaikum brother, ketemu lagi sama Bang Dival. Kali ini kita bahas perhondaan duniawi. Wes, mantap bersama sales senior kita nih. Wes, mantap. Bukan senior ya, lebih tepatnya berpengalaman. Ya. Ya. Betul. Apa kabar Bang Deni? Baik banget, Bang Dival. Ya. Bang Dival bagaimana? Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah Deni. Ya. Ya, lancar, sehat. Sehat, alhamdulillah. Bang Deni, SPK gimana? Aman? Aman. Bang Dival, alhamdulillah. Ya. Juni jadi best sales. Oh, iya. Selamat ya sekali lagi. Ya. Semoga makin bagus ke depannya. Amin. Makin terima langsung. Kasih Bang Dival. Yes, semoga mari kita doakan semoga Bang Deni naik jabatan. Aduh, amin. Oke, Bang Deni ini kan bentar lagi gias nih. Iya, Bang Dival. Iya, gimana nih persiapannya nih? Sudah mari matang promo, banget. Promo. Wah, iya dong pasti. Hadiah-hadiah. Menarik. Hadiah, menarik. Solusinya. Solusinya. Sebelum gias dimulai Bang Dival. Ya. Apa nggak apa-apa kontak-kontak by WhatsApp sama saya okay. Sama Deni ya di Honda Permata Serpong. Yes. Oh yeah. Iya. Alamatnya Bang Deni nih buat yang mau walk in main ke sini ya. Yeah. Cek unit, test drive. Boleh banget. Alamatnya di Honda Permata Serpong tuh di Gading Serpong. Okay. Ya, lokasinya seberang Hotel Ibis atau di dekat Mall Summarecon. Dekat Mall Summarecon yeah. Ya, teman-teman ya. Lokasinya strategis banget, strategis. Dekat pintu tol. Dan kalau mau ngobrol-ngobrol dulu di WA boleh juga. Boleh. Dispilkan nomornya berapa Bang Deni? Nomornya 0812-8810-0900. Eh, mantap ya. Segala regulasi, teknis pemesanannya bagaimana akan kita spilkan juga nanti ya. Siap, Bang Dival. Iya. Nah, kita bahas mobilnya dulu nih. Boleh. Bahas mobilnya dulu nih, menarik banget ya. Ya. Di samping kita udah ada tiga warna nih. Wah, tiga warna unggulan di Honda BRV ya. N7i betul. Ini yang dari sebelah kanan saya nih. Warna apa nih? Ini warna baru Bang Dival. Warna baru. Sen kaki. Sebelumnya cuma ada di HR-V. Oke. Okay. Sekarang yang di BRV N7X sudah ada warna okay. Sen kakinya. Iya, ini yang seri itu ya, si N7X ya. Iya. Oke. Okay. Nah, ini sebelah kita abu-abunya juga cakep. Grey, iya. Grey, apalagi penggemar warna-warna terang tuh. Nah, premium opal boleh. Putihnya cakep banget tuh. Iya. Kalau di brosur ininya apa? Bahasanya apa nih yang putih itu? Premium opal. Premium opal? Iya. Oke, siap. Nah, kita bahas dari yang tertinggi nih harganya. Nih. Boleh. Teman-teman kalau milih fitur yang paling komplit, alias N7X nih kayak gini, udah komplit kan ya? Iya, sudah komplit. Ada Honda Sensing-nya nggak? Ada di tipe tertingginya ya. Tertinggi kan ini ya? Sudah ada fitur keselamatannya dia. Oh, fitur keselamatannya ada. Oke, yang paling tinggi harganya berapa nih? 363.400.000. Oke. Kalau beli sekarang irit uang berapa juta? Wah, bisa buat DP mobil lagi. Waduh, puluhan iya. Juta dong. Iya, Bang Dival. Wih, mantap. Nggak mungkin ya, 100 jutaan. Nanti Bang Deninya ini lagi makan di warteg. Makanya gini Bang Dival. Gimana? Tips dan trik sebelum event Gias. Gimana tuh? Ya, itu boleh datang ke Honda Permata Serpong. Ah. Jadi nanti di Gias tinggal booking. Hai, gitu ya. Dan yeah. Dapatkan hadiah menarik di sana ya. Betul banget Bang Dival. Cakep sekali. Oke, itu kan harga tertinggi 360 jutaan di BRV ya. Iya. Paling murah. Paling dapat tipe apa, harganya berapa? Boh, ada banget Bang Dival, di bawah 300 jutaan. Di bawah 300 jutaan? Iya. Wow. Tepatnya berapa tuh? 290 sekian. Wow, mantap. Dapat yang tipe paling standar? Standar, tapi di manual. Manual? Iya. Tapi standar-standarnya BRV tetap keren ya, mewah ya? Mewah. Mewah, iya. Pakai, muat banyak. Muat banyak, 3 baris, iya, 7 seater. Yes. Oke, nah DP ringan deh, kita bicara yang paling murah deh, biar teman-teman kebeli BRV nih. Iya, boleh. Ya kan? Boleh. DP ringannya berapa? DP ringannya itu mulai dari 10 juta aja. 10 juta proses? Proses. Oke, angsuran? Angsuran mulai dari 4 jutaan aja Bang Dival. 4 juta per bulan, iya. Berapa tahun? Bisa sampai 8 tahun Bang Dival. 8 tahun? Iya. Wah, wow, bisa sampai 8 bisa tahun? Bisa request, mau 5 tahun, 6 tahun, sampai 8 tahun, boleh. Oke, siap. Iya. Nah, misalkan kan data kita kusut nih, nggak beres lah ya riwayatnya, checkingnya nggak bagus lah. Iya. Harus bayar DP berapa nih? Minimal 25% sampai 30%. Oh gitu. Iya. Berapa juta tuh? Kalau sekelas BRV ya, itu ya 100 juta sampai 150 juta lah. Oh gitu. Iya, setengah dari harga. Siap, angsuran menurun ya? Iya, angsuran menurun pastinya. Angsuran menurun. Iya. Wow, mantap ya, tinggal pilih ya, mau tipe yang paling bawah sampai tertinggi. Tinggal ya. Ngobrol aja sama Bang Deni, nanti dihitungin sampai angkanya pas. Pas, ya. Iya. Okay. Apalagi nih yang saya suka nih, followers dari Bang Dipal nih banyak yang serius. Banyak yang serius? Oh iya, wow. Sekali komen jadi booking. Wih, berarti penontonku rezekinya bagus-bagus. Iya, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Mudah-mudahan yang lain juga menyusul beli Honda sama Bang Deni ya. Iya, boleh.
Nah, kita tawarin WRV-nya juga nih, Bang. Iya, boleh. Oke, WRV nih. WRV. Promonya gimana? Wah, pastinya sama seperti Honda BRV tadi. Oke. Besar juga. Oh. Ini mobil paling laris nih sekarang, Bang. Oke, oke. Salah satu unit Honda SUV yang lagi banyak diminati. Oh, siap. Iya. Tapi SUV dua baris ya? Dua baris. Kayak Brio. Iya. Oke, tapi dia lebih... Lebih tinggi. Lebih ground clearance lebih tinggi. Betul. Ya? Betul. Oke, terus lebih canggih. Betul, lebih canggih. Fiturnya ada. Fiturnya lebih lengkap, ya. Lebih lengkap, oke. Tenaga juga sudah sekelas HR-V, Bang. Oh, gitu. Mm-mm. Berapa cc dia? 1500 EVTEC DHC. Iya. Oh, luar biasa ya, lebih bertenaga, ya. Oke, itu sih pilihan selera ya teman-teman ya. Yeah. Tapi kita spilkan juga nih. Boleh. Harga termurah di WRV berapa juta? Harga termurah? Iya. Yeah. Di WRV di harga 270 juta sekian. Oke. Okay. Nah, iya. 270 juta sekian untuk yang manual. Oke. Okay. Tapi kalau mau yang matic cuma 284.900. Waduh, luar biasa. Yeah. Enak banget itu harganya ya. Iya. Mudah-mudahan rezekinya ada bisa kebeli nih teman-teman. Amin. Oke. Okay. DP-nya berapa Pak? DP-nya? DP-nya kita kasih di angka 8 juta. 8 juta proses? Proses. Gini Bang. Ya. Untuk 5 orang pertama ya. 5 orang pertama. Di bulan ini tercepat. Ya. Bisa nggak kurang dari 8 juta DP-nya? Bisa. Yang penting data bicara bagus kita. Ah, bicara data bagus. Ya. Mau dikurangin berapa? Yang penting datang ketemu saya di Honda Permata Serpong. Ya. Keseriusannya saya kasih dari 8 juta ya potong-potong 2 juta lagi 6 juta dah. 6 juta, juta. Proses lumayan yeah. Di korting 2 juta di DP ya teman-teman. Pastikan datanya bagus, BCK-nya mulus ya teman-teman. Mulus ya. Yeah. Angsurannya berapa? Angsurannya? Ya. Yeah. Angsurannya mulai dari 3 jutaan Bang Dipel sampai ya yeah, okay. Sampai dengan dia 6 jutaan lah. 6 jutaan tergantung yeah. DP-nya ya. Tergantung DP-nya. Semakin besar DP-nya, semakin kecil angsurannya. Angsurannya, tapi tenang, beli sama Bang Deni secara kemampuan nanti dibantu hitung sampai pas di kantong ya. Betul. Iya, biar teman-teman nyicilnya tuh sampai lunas. Iya. Iya, jangan di tengah jalan was-was. Was-was. Nah, ya, pokoknya auto approve. Auto approve pokoknya. Ya. Luar kota gimana nih? Luar kota bisa dibantu Bang Nival. Bisa dibantu. Iya. Oke, luar kota. Luar kota ya, bisa dibantu. Sok ngobrol aja dulu sama Bang Deni ya, atau mau trade-in juga boleh. Boleh, boleh banget itu. Teman-teman mobilnya udah kelamaan gitu ya. Mau dijual DP apa hasil penjualan buat DP deh. Iya, boleh. Atau mobil Honda, mau BRV atau Brio teman-teman. Ya. Wah, kita ada di barisan Brio. Brio. Oke, dari Brio RS sampai Satya komplit ya di sini ready ya. Lengkap banget. Lengkap banget. Lengkap banget. Oke, mantap nih. Yuk kita bahas sudah enggak sabar ya. Ya, boleh. Brio paling murah deh berapa? Brio paling murah? 167.900.000 Bang Dipal. Ih, ternyata masih ada di bawah 200 jutaan tuh mobil Honda ya. Dan Honda itu Brio. Belum dipotong promonya. Belum dipotong promo dan cashback ya. Iya. Oke, mantap. Nah, kalau tipe tertinggi nih di samping kita nih. Iya. Ini harganya berapa yang RS kayak gini? RS Matic 253.100. Segitu ya? Iya. Belum potong cashback. Belum potong cashback. Ayo, mantap. Apalagi teman-teman belinya di event Gias nanti. Nah, betul banget Bang, banyak promonya. SPK-nya sekarang. Iya, boleh. Prosesnya nanti di Gias. Di Gias, boleh. Berapa hari lagi ya? Tanggal 18. Tanggal 18 Juli sampai dengan 28 Juli. Ah itu. 2024 menangin hadiah menarik dari Bang Dini ya. Wah, banyak banget menarik dari Honda nih, teman-teman. Ya. Oke, Bang, DP ringan, Bang. Berapa, Bang? DP ringan, Bang. DP ringan 5 juta aja. 5 juta proses. Proses, Bang. Murah sih. Murah. Tapi kalau teman-teman kan ada yang pengen muterin uang buat modal usaha ya. Boleh. Kasih deh Bang, 5 orang pertama Bang. 5 orang pertama. Di bawah 5 juta DP-nya. Di bawah 5 juta? Yang penting serius ya Bang? Yang penting serius, datanya bagus, Jabodetabek. Ya, boleh. Ya. 3 juta. Bang. Kurangin gopay lagi berani nggak? 2 juta setengah. Ya. Deal. Ah, ayo Bang. Cocok. 2 juta setengah, proses Brio. Proses. Buat teman-teman yang domisilnya di Jabodetabek. Ya. Datanya bagus. Bagus. Punya kerjaan. Ya. Gas, rumahnya sendiri. Betul Bang. Bininya 2. Lah, bininya 2. Bininya 2, jangan. Ya, repot nanti. Canda-canda. Oke, oke. Teman-teman. Ya. Yeah. Nah, ini dia nih. DP-nya bisa 2 juta setengah. Angsurannya kena berapa? Angsurannya? Pilih deh, mau DP 2 juta setengah atau mau angsuran 2 juta setengah? Angsurannya aja. Angsuran. Biar enggak di Uber-Uber leasing. Biar mampu bayar. Iya. Yeah. Murah banget tuh 2 juta. Murah banget gitu ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Kita bicara real aja ya. Real, betul. Ya. 2 juta setengah kan DP ya? Iya. Yeah. Tadi kalau yang 2 juta setengah DP-nya angsurannya berapa? DP 2 juta setengah angsurannya? Iya, nyampe nggak 5 juta? Nggak nyampe, Bang. Nggak nyampe? Nggak nyampe. Cicil Brio termurah? Iya. Berapa? 3,9. Masih pala 3, pala guys. 3. Sehari 100 ribuan nabung, nah, kebayar ya. Iya. Nah, kalau yang cicilannya 2 juta 500 per bulan? 2 juta 500 per bulan? DP-nya berapa? Di bawah 50 juta. Di bawah 50 juta? Iya, Bang.
Gile, murah sekali tuh. Iya, murah banget. Berapa tuh DP tepatnya tuh? Estimasi? 47 juta sekian. 47 juta sekian. Iya. DP segitu data kusut bisa dibantu? Bisa gak? Dibantu, Bang. Luar kota bisa? Bisa. DP segitu bisa? Bisa banget. Oke. Ya. Auto approve nggak? Auto approve, Bang. Auto approve. Iya, mumpung lagi ada event, Bang. Oke. Iya. Nah, tanpa survei nggak? Tuh DP gede tuh. Tanpa survei jika nama LO. Oh gitu. Iya, nama RO leasing tanpa survei, langsung approval. Oke, misalkan gue nggak ada RO lah, nggak ada status RO atau gimana, tapi DP-nya gue naikin lagi jadi 2 kali lipat, 80 juta. Oke. Gue pengen cicil Brio, pakai DP 80 juta. Gue habis jual mobil lama nih, trade-in. Trade-in. Kan dapat ini lagi ya, trade-in. Iya, iya. Oke. 80 juta, 3 tahun. 3 tahun. Estimasi angsurannya kena berapa? 2 jutaan juga. 2 jutaan juga. Tapi 3 tahun guys. 3 tahun. Lama ya. Nggak usah pakai 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Nah, kelamaan. Kelamaan, 3 tahun aja. Nanya DP-nya buat teman-teman yang ada rezeki. Ya, sok silahkan maju ngobrol-ngobrol dulu sama Bang Denny. Atau teman-teman punya hitungan tersendiri. Bang, boleh. Aku punya modal 15 juta. Ya. 20 juta. Boleh. Ya kan? Ada dana-dana tanggung di bawah 20 juta, 17 juta. Silahkan aja. Ngomong aja pokoknya. Ngomong aja ya. Yeah. Terus tanya lagi lebih detail. Bang, promo di Gias tuh saya dapat hadiah apa? Betul. Telepon aja. Telepon. Telepon aja teman-teman. Sorry, nggak bisa dijelasin di sini karena regulasinya belum keluar ya. Ya, yeah, betul. Cuman Mbak ini aja, apa? Kisi-kisi kisi-kisinya. Kisi-kisi. Yang penting nih Bang, sebelum event Gias, Gias kan tanggal 18 Juli sampai tanggal 28 Juli nih Bang. Sebelum event datang ke Honda Permata Serpong. Oh, gitu. Test drive dulu. Iya, betul. Oke. Okay. Baru kita janjian. Oh, betul. Teknisnya kayak gitu ya, teman-teman ya. Yeah. Bang, ini teknis pengorderan nih Bang ya. Mm. Dari SPK sampai serah terima unit estimasi berapa hari, Bang? Paling cepat 1 minggu. Paling cepat 1 minggu. Iya. Secara data bagus. Data bagus. Jabodetabek. Jabodetabek. Kalau misalkan luar kota, DP gede, tapi dia ada masalah dikit B-checkingnya, itu estimasi berapa hari? 2 minggu, Bang. 2 minggu ya? Iya. Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Oke, sip. Ya. Sip. Teman-teman nggak cuma BRV, WRV, dan Brio. Teman-teman mau order CRV. Boleh. HRV. Boleh. Civic Accord. Boleh. Ada semua ya? Ada semua. Oke. Sama satu lagi, Bang. Apa tuh? Brio Nik 2023 ya. RS manual masih ada 2 unit. Waduh, yang pasti harganya mantap, lebih murah. Ya? Lebih murah. Lebih murah. DP cuma 1 juta. DP cuma 1 juta. Juta tuh, teman-teman. DP cuma 1 juta proses Brio RS manual Nik 2023. Nah, kapan lagi? Yuk, mumpung belum kesambar orang langsung hubungin Bang Denny ya. Oke, Bang Denny, terima kasih ya. Sama-sama Bang Dipal. Kawal penonton kita yang mengambil unit Honda sampai tuntas. Siap banget. Mudah-mudahan teman-teman rezekinya bagus. Amin. Bisa kebeli Honda sekarang juga. Amin. Sehat selalu dimanapun kalian berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.